Halo, selamat datang di channel saya. Saya Ridel Suramas. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara untuk memperoleh musik-musik yang tidak memiliki klaim hak cipta atau copyright claim. Jadi, simak terus video. Oke, pertama kita masuk ke YouTube dulu. Lalu, apa ini? Oke, lanjut. Nah, kita pilih icon channel kita di pojok kanan atas sini. Lalu kita masuk ke YouTube Studio. Nah, setelah masuk ke halaman dashboard YouTube Studio, di bagian sini kita scroll sampai ke bawah ke bagian koleksi audio dan inilah dia, YouTube Audio Library. Jadi di sini ada banyak sekali musik-musik dan sound effect yang disediakan oleh YouTube sendiri. Ya, untuk kita gunakan untuk membuat konten yang tentu saja tanpa hak cipta. Jadi tenang saja, YouTube sudah menyiapkan YouTube Audio Library ini untuk mempermudah kita membuat konten yang menarik. Di sini ada filter, kita bisa memilih mulai dari genre, mood, sampai ke durasi musiknya. Saya akan coba memilih genre musik liburan, dan kita dapatkan musik-musik bergenre liburan. Oh ya, untuk informasi ini penting, pada bagian jenis lisensi, yang bagian ini ada musik yang memiliki ikon YouTube seperti ini. Artinya, musik ini bebas kita gunakan untuk semua video-video kita, termasuk video yang dimonetisasi atau yang sudah dipasang iklan oleh YouTube. Dan yang satu lagi, ada yang memiliki ikon huruf CC yang berarti musiknya memiliki Creative Commons Attribution 4.0. Nah, apa itu? Kita bisa menggunakan musik ini untuk video-video kita, tapi dengan catatan kita harus mencantumkan tulisan di dalam box ini ke deskripsi video kita yang menggunakan musik berlogo CC ini atau Creative Commons Attribution 4.0. Jadi itu ya, kita mencantumkan pemilik musiknya, terus linknya, ya itu saja kok. Tapi semuanya tetap no copyright, tidak ada hak cipta, bukan. Maksudnya tidak ada aturan hak cipta yang ribet, kita cuma mencantumkan nama pemilik musiknya saja. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengelola channelnya, dalam membuat konten-konten. Semoga kontennya bisa berkembang dan semakin menarik dengan musik-musik yang bagus juga dari YouTube Audio Library ini. Dan jika ada kritik, saran, atau masukan, atau pertanyaan, silakan kolom komentar di bawah terbuka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.